Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap keluarga saya Ahmad Sabitun dan keluarga, dan juga kepada sedulur-sedulur Citra Green TV dimanapun panjenengan berada, tentunya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal ngaidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga sedulur-sedulur semuanya senantiasa dijauhkan dari balak binahi, didekatkan dengan rizki, dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit dan gangguan dedemit, tentunya didekatkan dan dilimpahkan dengan duit. Dan tentunya Ayla juga mohon maaf kalau mungkin selama menampilkan video-videonya tentunya banyak kekurangannya. Tentunya hal ini akan menjadi perbaikan ke depan kalau panjenengan semuanya mau berkenan untuk menuliskan kritik dan saran melalui kolom komentar. Terima kasih guys, semoga ibadah kita selama bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kesalahan-kesalahan kita juga diampuni dosa-dosanya. Ingat, sebagai manusia yang masih hidup di dunia, kita itu kan memiliki dua hubungan, yaitu hablum minallah, hubungan kita terhadap Allah, dan hablum minannas, hubungan kita sesama manusia. Percuma dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah, tetapi kalau kita tidak memohon maaf kepada yang sesama manusia yang masih hidup. Buat sedulur-sedulur yang hari ini tidak bisa pulang kampung, jangan berkecil hati. Ya, memang tidak adanya, tidak rawuhnya panjenengan ke kampung membuat kampung itu menjadi sepi. Dan para pedagang juga mengeluhkan rezekinya hanya sedikit. Nah, karena biasanya yang borong-borong itu ya panjenengan yang ada di perantauan. Kalau kami-kami yang di rumah ini kan tidak biasa borong-borong, karena memang yang digunakan untuk memborong itu langka barangnya, bro. Nah, oleh karenanya tetap semangat. Semoga hari raya ke depan tahun 2022 kita sudah terbebas dari pandemi, dan panjenengan semua bisa kumpul-kumpul dengan keluarga. Tetap semangat tentunya. Semoga pandemi ini mengajarkan kita untuk senantiasa didekatkan dengan Gusti Allah atau Gusti Allah tentunya, guys. Oke, terima kasih. Tetap bersama-sama saya dan Ayla. Oke guys, kita nanti akan bedanan. Termasuk tadi di masjid juga tidak jabat tangan, jadi kita hanya say hello saja, hanya termasuk masjidnya. Kalau biasanya itu kan kalau hari raya itu penuh sesek, tapi kalau tadi itu longgar sekali guys, tidak ada rawuhnya panjenengan, masjidnya menjadi longgar. Tapi ya segalanya kan ada kebaikan, ada kekurangannya. Jadi sekali lagi, tetap syukuri, tetap jalani dan nikmati hidup kita agar lebih bermakna. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
sing nang Jakarta men weruh ora iso beli akae. Sayang ora iso online. Ora iso live. Subscribe, komen, dan share.